Enggak. Syarat pengunjung sesuai protokol kesehatan new normal nih. Wajib pakai masker ya, terus cuci tangan pakai sabun. Adalah di situ kerannya dan lain-lain. Biker, Pak. Sepedaan. Iya. Dari mana? Dari Blitar. Blitar kota? Iya. Oh. Saya rekam loh, Pak. Mbak dari mana? Saya Danau Utapan. Oh, Danau berarti Blitar juga. Nggih, Blitar juga. Blitar Kabupaten. Iya. Ini mau sepedaan kemana? Ini oh, Bapak ke Danau. Nanti mau pulang. Oh, udah mau pulang. Ya. Dari ujung, dari puncaknya. Oh, udah dari puncak? Iya. Awas deh, Pak, awas deh. Selain ini pertapaan ini, wisatanya mana lagi toh di Pegat ya? Kalau ada Bukit Lengkeh. Oh, masih di dekat sini? Bukit Lengkeh. Nanti cari, muter. Tanya sama yang pabrik yang saya. Iya. Jauh, Pak, ke puncak? Ya, jauh. Macam. Jauh.
Awas. Enggak jauh cuma naik. Naik terus. Secukupnya aja. Nah, cukup betul ini. Yap. Kalian di sini udah langsung tahu ya. Kurang ya? Kurang kurang puas. Puas. Ya udah Pak, monggo. Mari, mari. Mari, hati-hati Pak nggih. Nggih, suwun. Sepi sekali ya teman-teman, karena mungkin corona kemarin ya, jadi sepi gini, penjualnya tutup semua. Apa jadi kayak kurang terawat gitu loh, karena memang sepi banget. Hari ini memang bukan hari libur sih, tapi benar-benar cuman kita yang datang sama bapak-bapak biker tadi dari Blitar Kota. Innalillah. Jatuh. Tuh warungnya tutup-tutup semua. Nah di sebelah sana itu mungkin kalau misal ada acara tuh bisa kayak buat panggung gitu loh, ada tempatnya kayak gitu. Tapi ini aku yakin karena corona ini benar-benar berdampak ke semua tempat wisata ya. Masuknya itu murah banget, cuman 4.000 buat dua orang dewasa. Jadi kalau anak-anak, anak-anak tuh nggak dihitung. Ya betul, per orang itu ya 2.000 lah ya. Bawang, bawa terasi, bawa sambel. Per orang 2.000, terus parkirnya 2.000, jadi tadi 6.000 gitu. Murah banget masuknya, jadi kalau mau wisata ke sini, wisata alam tuh sebenarnya worth it banget. Sebenarnya masih naik ke atas sana, masih ke apa, atas sana tuh jauh gitu loh. Karena kita bawa anak-anak, jadi sampai sini aja, nggak sampai ke tempat petapaannya itu. Sebenarnya bukan yang jauh banget sih, tapi nanjak. Nah itu pasti capek banget bawa bayi juga, ini bayinya bobo sama tuh, ribet banget anak satu itu. Jadi kita balik aja dan kita cari destinasi wisata lain di Gunung Pegat ini. Tidur sekarang bangun. Kita lagi istirahat sebentar. Nih motornya agak rewel. Ini adalah bagian dari perjalanan. Gak apa-apa dong. Oke, itu tadi perjalanan kita hari ini. Cuman akhirnya
selanjutnya ke Gunung Pegat di Bukit Pertapaannya, dan itu pun nggak nyampe puncak karena ke puncaknya tuh masih jauh. Kita bawa dua anak bayi. Kalau mungkin nanti kalau Dek Raya udah agak besar gitu, dia bisa jalan sendiri tuh nggak akan terlalu capek gitu. Kapan-kapan kita pasti akan balik lagi. Terus tadi mau ke Negeri Dongeng juga nggak worth gitu tempatnya, ya udah akhirnya kita pulang aja. Kapan-kapan kita akan jalan-jalan lagi. Sekian wisata kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih udah ikutin kita selama berapa jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye.